Oke, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi silaturahmi ke rumahnya Pak Supono yang penjual mainan hari itu kan. Ini kita mau tutorial pembuatan apa gitu? Pembuatan apa? Anu, sniper peluru karet. Wah, sniper peluru karet. Iya. Wah, bahasa Indonesianya pistol. Pistol. Pistol peluru karet. Nah, itu kita tutorial. Potong. Seperti ini. Ya. Itu jadinya sudah ya? Ini jadinya. Nah. Dilokno, dilokno sih, dilokno. Yang di pertama panjang 35. Nah, 35 terus di sini 17 cm. 17 cm. Terus yang di sini 25 cm. Nah, 25 cm, yang ini 36 cm yang di bawahnya. Yang di bawahnya ini 36 cm. 36 cm. Yang ini 3 cm atau 4 cm bisa. Bahan-bahannya apa ini? Bahan-bahannya ya cuman pipa paralon aja. Pipa paralon yang pipa yang kecil ya. Pipa listrik. Listrik. Pada murah meriah. Ya, tapi menghasilkan cuan. Ya, nah, kreatif, ini. Harus kreatif, sabar ini. Sementara nah, kita potong. Mantap. Cara memotongnya. Nah, tadi 35 cm dipotong. 35 cm. Terus 36 cm. Ya, 36 cm, ya ini 4 cm, guys. 4 cm tadinya kira-kira aja. Modalnya nggak banyak. Ya. Yang penting kita mau usaha. 15.000 lah, anggap 15.000. Jadi 3 biji. Jadi 3 biji. Oke. Sebijinya piro? Satu bijinya 25.000. Lumayan untungnya. Ya. Anggap aja ongkos kerja lah. Ongkos kerja ya, namanya kan apa ya. Namanya kalian ini memang harus dihargai. Ya, yang kalinya itu. Ilmunya ini. 17 cm. Cuman begini aja. Nah, ini yang 4 cm itu 2 biji. Kira-kira aja. Iya. Nah, ini kira-kira aja pas juga kan? Melayu terus. Nah, cuman berapa biji aja. Nah, seperti ini nanti jadinya. Mainan untuk anak-anak bocil, kreasi dari barang-barang yang murah, yang harganya murah tapi menghasilkan cuan. Ini intinya kalau kita mau usaha ada aja hasil. Iya. Ya kan, itulah ya kan, gitu pasti ada hasil. Untuk lengkungan. Nah,
panasin. Beliau ini selain jual pistol-pistolan, jualan mainan yang lain seperti balon-balon. Dan ini lagi bulan suci Ramadan, jadi beliau hajinya guys. Ini guys sebenarnya gampang aja kalau mau bikin, tapi ya kalau waktu juga, ya itu tadi intinya harus sabar, telaten. Nah itu loh, harus ada kesabaran, ketelatenan. Ini untuk penarikan, apa tuh tarikannya, bidik namanya. Bidikan bidikannya, ini namanya untuk bidikan. Kita harus lengkungkan pakai tang kecil, jangan terlalu ngaget, kalau ngaget patah. Enggak gampang kan. Ini aja. Ini sudah bisa diangkat kan. Ya. Yang ini dipotong-potong kecil-kecil, pendek-pendek. Pendek-pendek. Jadi untuk di belakangnya sih, buat variasinya di belakang. Tapi anu ya, banyak peminatnya ya di Bro ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, lumayan. Ada aja lah ya. Ada aja. Pernah di sebakungan itu sampai habis. Sampai habis. Sekitar 30 biji. Eh. Bahkan itu nambah lagi, enggak terhitung tambahan. Nomor satu di situ paling banyak tuh. Satu karung ini habis sama satu box besar. Box kerdus. Sampai kalau jualan itu paling jauh di kampung mana? Kutai Timur. Berarti keluar Bro ya? Keluar Bro. Eh, dari Kalimantan Utara sampai Malino sana. Bulungan itu Kalimantan Utara sampai Tanah Kuning, Mangkupadi. Setiap pulau sudah tak cacai semua. Tinggal satu yang di daerah Tias.
Tias. Tias tanah kuning. Tanah kuning. Tanah kuning Temanggung Padi. Nah, di situ. Jadi semuanya sudah tak pelajari. Namanya dulu itu tujuan itu bikin YouTube tapi nggak bisa. Tuh. Nah, itu intinya tak bikin konten untuk penjelajah, sebenarnya penjelajah. Penjelajah. Nggak bisa. Itulah orang bodoh. Ya guys ya. Sabar, yang penting kita telaten cukupi apa adanya. Ada aja rezeki. Emang sudah dianukan kan sama Allah tuh ada rezeki. Ya. Selama kita mau cari. Nah, mungkin rezekinya jatuh dari langit. Iya. Karena Allah Ta'ala itu selalu melindungi. Tapi kok di Beros sampai di mana sudah? Semua, sudah semua kampung. Kalau di Beros sudah. Semua ya. Semuanya rata sudah. Yang belum itu Tias itu belum. Tias, Tias daerah pulau mana tuh? Di daerah Tanah Kuning. Tanah Kuning. Tanah Kuning sana. Mau Padi itu Tanah Kuning. Lengket susah cabutnya sampai hancur, susah cabutnya guys sampai hancur. Tadi ngiketin belum jadi. Nah ini belum. Jadinya seperti diratakan sini. Bentar. Nah. Kasih praktek juga nih. Oh ya sih, nah, itu jadinya iya, seperti itu. Kasih praktek, yeah. Kita ambilkan caranya nanti. Ya sebentar guys ya, nah, ini supaya di lihat-lihatkan dulu, aku sambil mencari barangnya yang ya, seperti ini dia. Kalau sudah jadinya seperti ini teman. Nah. Barangnya dulu yang belum ada. Ini beberapa yang sudah jadi. Banyak sih sebenarnya. Siap untuk dijual tuh, sudah jadi semua. Siap untuk dijual, jadikan tuan. Tetap sederhana, sederhana aja. Tuh, beliaunya, tuh, itu anu jualannya tuh. Dan ini lokasi di Rinding dan di Rinding, Kabupaten Berau. Di Kelurahan Rinding, Kabupaten Berau. Itu jualannya balon-balon. Praktekkan langsung. Iya. Nah ini yang sudah jadi. Nah ini. Nah kalau nggak kuat, kalau nggak kuat ini karetnya ditarik dulu. Yes ya. Nah ini dari belakang dulu. Dari belakang, nih, ya, dari belakang terus maju ke depan, maju ke depan guys, depannya. Oh dua karet, berapa karet? Iya sampai habis ini bisa. Nah ini caranya guys, ya. Ketipakan dari jauh. Ya. Oke, sip. Wah. Kencang juga. Wah. Kencang juga. Sempurna. Sempurna. Mantap, mantap. Kencang juga. Kencang juga anunya. Eh. Iya, kurang jauh sedikit. Ini dari belakang bisa. Dari depannya juga bisa, tapi harus ke depannya lagi. Kalau karet cara pemasangannya. Iya. Kalau karetnya ini nggak ngatasin ke depannya. Nah, yes. Nah, caranya seperti tadi, guys. Iya. Nah. Wah. Nah. Wah, mantap. Masalah, satu lagi. Mana ini? Nah. Sip. Sempurna. Kita udah sempurna. Nah, saya. Itulah, guys, tutorial kita. Semoga kita minta doanya saudara-saudara semua semoga bisa lancar ya. Oke, amin. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti habis ini ada tutorial bikin balon terbang. Oke, sip.
lainnya. Oke teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan biar usahanya Pak Supono lancar. Amin. Oke.